Halo, di tengah derasnya informasi saat ini, siapa yang masih menggunakan buku sebagai referensi belajar dan mengerjakan tugas? Kalau kamu adalah salah satunya, aku punya nih buku-buku yang bisa kamu jadikan sebagai referensi dan pengetahuan untuk kamu. Yuk kita lihat apa aja buku-buku itu. Buku ini ditulis oleh dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2019 dan 2021. Pembahasan bukunya pun beragam dan menarik untuk kamu baca. Contohnya seperti buku karya dosen IKOM 1 ini, yaitu Ibu Dr. Dini Savitri, SOS MSI CPR, yang berjudul Penulisan Naskah Kehumasan. Selain itu, ada buku karya Bu Dini lainnya loh. Wah, menarik kan? Dan kekinian banget ya buku karya Bu Dini ini. Dosen-dosen IKOM yang lain juga punya karya buku yang telah terbit dan bisa dibaca kapanpun loh. Seperti punya Ibu Nada Arina Romli, M.IKOM. Dan juga punya Ibu Kinkin Yuliati Subarsa Putri, SOS MSI CICS. Gak cuma dosen aja. Tapi mahasiswa-mahasiswi IKOM UNJ tahun angkatan 2019 dan 2021 juga punya karya loh. Bahasanya yang mudah dipahami membuat kamu semangat untuk membacanya. Seperti buku-buku karya mahasiswa-mahasiswi IKOM tahun angkatan 2019 ini nih. Keren-keren banget kan bukunya? Nah, mahasiswa-mahasiswi IKOM 2021 juga gak kalah keren loh karya-karyanya. Ada apa aja sih buku-bukunya? Wah, menarik banget kan? Nah, selain itu, masih banyak karya yang lainnya lagi loh. Nah, buku-buku karya dosen dan mahasiswa-mahasiswa tadi sudah ada terbitnya loh. Ini dia surat terbitnya. Nah, selain surat terbit, buku-buku ini telah dilengkapi dengan kode ISBN loh. Bukti nomor ISBN juga bisa dicari melalui link berikut ya.
Nah, itu dia karya-karya dari dosen dan mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang keren-keren banget. Kamu bisa baca bukunya di link di sini ya. Jangan lupa baca bukunya dan dapatkan insight-nya. Dadah!